Kedengeran ya, kedengeran ya musiknya ya. Kedengeran ya. Ada musiknya loh. Luna, Luna berangkat menuju Sidarja. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel Mr. Jibon. Nah, masih bareng sama Kang Hadi, channel Transportasi Indonesia, Kang Sisir sama Kang Heri Cabaguskania. Kali ini posisi di rest areanya Base Premium nih. Baru pertama kesini nih. Diajak sama Cabaguskania kesini. Nah, ini Kang Sisir nih. Mantep ya. Baru satu yang istirahat. Itu channelnya Transportasi Indonesia tuh Kang Hadi lagi keliling. Dan ini dia nih Jetlux. Hari ini belusukan udah ke mana tadi? Kampung Patrol. Hah? Udah belusukan ke Kampung Patrol tadi nih. Iya, kita belusukan Kampung Patrol pakai Jetlux-nya Om Heri. Oke, besok masih lanjut lagi nih kita. Dan ini nih master kita nih. Baru 2 unit yang masuk di rest area Firma Makan Kalista kalau gak salah sama Luna. Perdana nih, main kesini perdana nih. Diculik sama Kang Heri, perdana kesini. Iya, tanggal 8. Nah, guys, Luna sama BP01 Kalista kalau gak salah. Kondisi lalu lintas terkini di Jalan Raya Limbangan agak tersendat ya. Mantap. Ternyata bawa di sahabat. Aku lagi iseng-iseng diculik di Jalan Selatan. Mister Jibon. Mister Jibon. Sehat ya, Mister Jibon. Alhamdulillah sehat ya. Loh, kok kamu lagi? Ono tangke nere. Ya di mana-mana ada terus ini. Itu laku-laku ya. Ini Transportasi Indonesia luar biasa ini. Mantap ya. Ya hujan, enggak siang, enggak pagi. Ada terus. Tuh ada bus mau masuk tol. Sinar Jaya, sinar, sinar. Ya, mulai agak lengang lagi, guys. Tadi agak tersendat sedikit. Ini nih kawan-kawan kita nih yang tetap setia nemenin Kang Sisir
Kang Eri Cabagus Kania sama Kang Hadi Transportasi Indonesia. Jet Lux-nya kita perdana diculik ke sini nih. Ajib. Mantap. Buat mania Garut sih udah enggak asing kayaknya ya. Sehat ya, Kang? Alhamdulillah. Kita enggak tahu ini lagi pada ngapain. Nah, ini nih pawangnya jalur Limbangan Garut Tasik. Nah, itu hanya tebak-tebak. Pokoknya supir bus yang lewat sini pasti hafal. Sama Transportasi Indonesia yang sering hunting gua pakai motor. Sering ngedrag. Pawangnya nih. Iya. Gaspol kanan terus. Tadi sempat tersendat, sekarang udah lengang. Udah lancar jaya. Apa nih, Prima Jasa ya? Prima Jasa. Prima Jasa Bang Aceh, Bang Hati. Prima Jasa Bumel. Kita saling ini. Biasanya kalau aku sama Pak Abad menari-nari biasa. Nyasar kita. Biasa main di Pantura atau main di selatan? Nyasar om. Nah apa? Nyasar kita ini. Diculik sama ini Transportasi Indonesia. Bener emang nih. Ini yang pembawa virus ya. Iya, dari Citayam kita diculik. Ini Mr. Gibbon nih. Biasa main di Cipali. Sekarang dia pengen tahu nikmatnya selatan. Indahnya Jawa Selatan, Jawa Barat. Betul, sama gue. Nah ini nih racun saya nih berdua nih. Ini racunnya nih dari Jakarta nih. Diculik kita nih. Ini emang mau kemana? Aku bisa mampir ke sini. Master Kang Fajar. Besok kita ketemu Kang Fajar. Ini apa nih? Ini dia base ya? Parwis. Buat Kang CBA. Oh, dia mau masuk. Nah, ada semua nih. Ada semua. Dimas Putra. Masih kita tunggu armada selanjutnya yang masuk. Sekarang ramai lagi, tadi sempat sepi. Tadi sempat lengang jalanan, sama sekali nggak ada mobil, sekarang ramai lagi. Kedua arah. Nggak ada lagi nih, bis apa nih? Turut. Kayaknya medium deh. Medium. Kata ya. Ini kayaknya ada ditunggu nih, sampai mampir ke rumah makan. Iya, betul. Kardun. Apa dia tuh? Yang itu pengalungan hadir, mantap. Yang itu kelihatan turunan. Wah, GR kayaknya, Gapuraning. Jos terus, jos. Gapuraning. Sekarang butuh. Nah, ini ada truk, woy. Apa lagi nih? Oh, ini sensasi jalur selatan begini nih. Ya, masuk Prima Jasa. Masuk Prima Jasa. Angka Bayan. Hei. Angkura
Oke guys, nih BP berapa sih? 01 siap diberangkatkan kembali menuju Kaung Anten. Penumpang sudah pada naik. Kita siap diberangkatkan kembali BP 01. Sementara itu di jalan rayanya mulai tersendat. Sana arah Nagrek tuh. Nah, ini apa nih? Ini. Apa nih? Nih masuk lagi nih, masuk nih. Masuk lagi nih. Aduh, sel. Baru nih Bellatrix dari Grogol Kalideres menuju ke Kaung Anten. Nggak mentok dia sama Luna, kurang pas posisinya. Sementara itu BP 01 udah siap berangkat tapi masih terhalang sama Bellatrix yang baru sampai. Nah, nih Bellatrix sudah mulai masuk ke parkiran, parkir sebelah Luna kalau nggak salah. Nah, Bellatrix masuk, BP 01 siap berangkat. BP 01 siap diberangkatkan. Dan ini Kang Hadi, channel Transportasi Indonesia, masih setia. Nah, ini dia mundur ya, BP 01 diberangkatkan menuju Kaung Anten. Semoga selamat sampai tujuan. Nah lo, dia buka pintu. Aldi Lasit, mantap nih. Kalisto. Mantap, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan BP 01. Jos. Sementara itu jalur arah ke Nagrek masih padat merayap. Nah, di sini penumpang dari Bellatrix mulai turun. Nah, Luna mulai berangkat, Luna menuju Sidarja. Keren nih, ada keren. Kedengeran ya musiknya ya. Ada musiknya loh. Luna berangkat menuju Sidarja. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Ngambun banget kacanya guys. Nah, depan saya nih Kang Heri Ca Bagus Kania. Sementara itu di parkiran sisa satu Bellatrix yang barusan baru masuk. Tetap ya, Bellatrix diberangkatkan. Nah, dia parkir di dalam. Di luar Gapuraning Rahayu lewat. Ini Bellatrix parkir di dalam, jadi keluar langsung palanya karena parkiran udah sepi. Kayak supir jaliteng ya.
Agus. Nah, ya, Bellatrix diberangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan. SR Sugeng Rahayu. Itu masih ada. Masih ada itu terakhir ya? Yang ditunggu dari tadi nih. Kita lihat nih. Oh ya, masuk. Woi.